Shalom, saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, betapa berharganya diri kita bagi Tuhan. Dia memandang kita begitu mulia, begitu indah. Kita diangkat menjadi anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh-Nya. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, Kau memandang kami begitu berharga dan mulia di mata-Mu. Bahkan Kau mengangkat kami, menjadikan kami biji mata Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang hebat, yang sempurna, yang tidak akan pernah berakhir, dan yang selalu ada bagi kami. Haleluya. Syukur untuk setiap karya-Mu, Kau buktikan cinta-Mu pada memandangmu sungguh ku tak layak, namun Kau angkatku, Kau pandangku berharga hingga Kau berikan hidupmu. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari-Mu.
Tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Yesaya 43 ayat 4. Sebab Engkau berharga di mataku, Engkau dihormati, dan aku mengasihi-Mu. Matius 6 ayat 26. Perhatikanlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Namun, Bapamu yang di surga memeliharanya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada mereka? Matius 10 ayat 31. Oleh karena itu, janganlah kamu takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Terima kasih Tuhan. Kami tahu keberadaan kami selalu ditopang oleh kasih-Mu yang hebat. Keberadaan kami selalu ditopang oleh kesetiaan-Mu. Keberadaan kami selalu ditopang oleh kemurahan-Mu. Kami tahu anugerah-Mu selalu cukup bagi kami. Tak perlu kami ragukan betapa besarnya kasih-Mu. Saat ini, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau pemilik hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami selalu aman bersama-Mu. Kami dapat melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Bahkan Kau menjadikan kami sebagai pemenang, lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.